Saudara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat sekaligus Wakil Bendahara Umum Timnas Amin Rajif diperiksa KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo. Usai jalani pemeriksaan, politisi Partai Nasdem ini mengaku mendapat 10 pertanyaan dari penyidik KPK. Rajif bilang dirinya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan di Kementan yang saat itu dipimpin Syahrul Yasin Limpo. Sebagai warga negara kita hadir. Ada yang beberapa poin yang ditanya penyidik, udah kita jelasin sejelas-jelasnya. Ya terkait ini di luar biodata ada berapa ya? Ada 10 kali ya. Merasa politik saya no comment biar masyarakat yang menilai. Tapi saya yakin penyidik profesional, KPK profesional. Kita doain insya Allah. Enggak ada. Saya kan bukan di bidangnya pendanaan di Nasdem. Ya. Oke. Terkait kasus SCL berarti. Iya, terkait saksi dari 3 tersangka itu. Ada rencana. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemeriksaan Rajif pada Jumat pekan lalu namun berhalangan hadir. KPK menyebut Rajif diperiksa sebagai saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan pemerasan di Kementan. Selain ex-Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK juga menetapkan ex-sekjen Kementan serta ex-direktur alat dan mesin pertanian sebagai tersangka. Terkait pemeriksaan Wabendum Timnas Amin, Capres nomor 1 Anies Baswedan enggan berkomentar banyak. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, kita jalani saja. Assalamualaikum Kita udahlah, kita jalani aja sekarang. Cukup ya? Pemeriksa Wabendum Timnas. Cukup, itu aja. Cukup. Yuk. Oke.